Potong kuping jawara mana yang berani nanti tembak? Tuh. Ah itu di bengkoknya ke atas tuh. Ya, lihat tuh. Di bengkoknya ke atas tuh. Bengkoknya ke atas tuh ya tuh. Ya ini tuh. Bengkoknya ke atas tuh. Bengkoknya ke atas. Kagak. No. Ayo ambil aja semua. Ambil. Ya tuh. Tapi siapa tadi gimana? Kalau nusuk kan gitu langsung. Kalau ini kan gak pasti. Ini mah trik. Ini trik nih pesulap merah juga. Ulang. Ini udah bengkok nih, Tung. Udah bengkok. Enggak, Din. Jadi gini. Enggak begitu sebenarnya. Untuk meluruskan itu aja enggak gitu. Enggak, tapi dikatasin jarumnya. Kan jarum nih. Firdaus Oyuobo buktikan kesaktian jin dan tusuk jarum pentul ke karyawan Denise, bengkok ke atas. Pengacara Persatuan Dukun Indonesia, Firdaus Oyuobo heboh jadi sorotan terkait jin dan membuktikan kesaktiannya di depan Denise Cariesta. Belum lama ini, Muhammad Syab Al-Habsyi alias Jin dan salah satu dukun yang diundang dalam podcast Denise Cariesta bersama sang pengacara, Firdaus Oyuobo. Jindan mengaku kesaktiannya menggunakan jarum pentul wajah tidak lecet jika ditusuk. Salah satu karyawan Denise Cariesta yang menjadi percobaan kesaktian Jindan. Hal ini terlihat dalam unggahan akun Instagram Firdaus Oyuobo yang mengunggah video Jindan tengah membuktikan kesaktiannya menggunakan jarum pentul. Saat melakukan aksinya menusuk wajah menggunakan jarum pentul yang terlihat tidak lecet. Sontak saja aksinya tersebut dibantah oleh Denise Cariesta yang menyebutkan jika yang dilakukan Jindan tidak benar-benar dilakukan. Bengkok ya, kata Jindan. Denise membantah jika aksi yang dilakukan Jindan itu tidak benar-benar wajah ditusuk melainkan jarumnya dibengkoki. Itu dibengkoknya ke atas, kalau nusukkan langsung itu dibengkokin ke atas, sahut Denise. Kagak, itu kuku saya, jawab Jindan. Tak hanya itu dalam unggahan tersebut juga Firdaus menuliskan keterangan bahwa karyawan Denise meragukan kesaktian dukun, Jindan. Karyawan Denise Cariesta ragu-ragu untuk jadi media percobaan kesaktian dukun, tulisnya. Rupanya tak hanya Denise yang menduga jika kesaktian Jindan hanya trik, warganet yang menyaksikan video tersebut juga menyebutkan jika itu tidak benar-benar dilakukannya. Jelas BGT itu dibengkokin wakakakaka, tulis akun @alin. Bukannya ditusuk malah dibengkokin, tulis akun @eda. Itu bukan nusuk, malah dibengkokin. Kalau nusuk itu jarumnya didorong bukan malah batangnya dibengkokin. Tulis akun @yongki. Sakti kau milih-milih jenis benda, senjata silet gak mau kuter gak mau, terus kalau di jalan ditodong harus nanya dulu pakai senjata apa, gitu, tulis akun @tere. Sebagaimana diketahui sosok Jindan menjadi sorotan setelah Wari Wiri di podcast Iputube menantang pesulap merah atau Marcel Radival. Membawa nama LSM Persatuan Dukun se-Indonesia, Jindan masih muda berapi-api membungkam pesulap merah dinilai merendahkan posisi dukun. Alhasil gaya Jindan mendadak jadi perbincangan publik di media sosial. Netizen, dukun palsu tuh, cuma trik doang, wakakak.